Dan kepada kaum ad kami utus Hud saudara mereka dia berkata Wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia Maka mengapa kamu tidak bertakwa, Pemuka-pemuka, orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam." Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah kolifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami?" Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Dia Hud menjawab, "Sungguh." Kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. Maka kami selamatkan dia, Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami mereka bukanlah orang-orang beriman dan kepada kaum 'ad kami utus saudara mereka hut dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu." Lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami." Karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunya menguasainya sungguh Tuhanku di jalan yang lurus adil maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu Menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia, Allah, telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu." dan kami sama sekali tidak akan diazab dan ingatlah Hud saudara kaum 'ad yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata janganlah kamu menyembah selain Allah aku sungguh khawatir Nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan, Tuhan kami?" Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar. Dia Hud berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh." Maka, ketika mereka melihat azab itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita bukan tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya yaitu angin yang mengandung azab yang pedih yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga mereka kaum at menjadi tidak tampak lagi di bumi Kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka, demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.